Nah, sekarang di bagian video yang kedua, Simbo akan membentuk martabak dengan kulitnya. Ini sudah sekitar 15 menit. Sebelum kita ambil, itu kita buang dulu minyaknya seperti ini. Jadi supaya nggak terlalu kotos-kotos. Apa itu bahasanya kotos-kotos? Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil satu kira-kira saja. Kira-kira yang dibutuhkan seberapa? Kita ambil seperti ini. Nah, kita ambil kira-kira sebegini ya, ibu-ibu. Kemudian kita tutup seperti ini. Lalu kita tekan-tekan melebar seperti ini. Baru dengan kedua tangan kita tipiskan. Nah, seperti ini. Kita tipiskan pelan-pelan. Nah, seperti ini ya, ibu-ibu. Jadi nanti dia harus tipis. Nah, pelan-pelan kita jembrengin, amit istilahnya. Kita tipiskan seperti ini. Kemudian plastik atasnya kita ambil pelan-pelan. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Tidak apa, tidak harus bulat banget. Nanti pada saat kita mau mengisi, kemudian kita tutup, nanti dia akan kotak gitu. Nah, seperti ini. Kita masukkan ini mie-nya. Ini kebetulan karena tidak ada sayur, jadi saya bikin ini rasanya itu saus tiram. Ini enak banget. Ini sudah cukup diisi segini, kita taruh di bagian tengah, kita ambil, kita bersihkan yang bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kita lipat perlahan seperti ini. Nah, kita lipat begini, kemudian yang satunya kita lipat juga, jadi dia harus tipis. Karena kalau dia nanti tidak tipis, dia tidak akan kriuk ya. Nanti terlalu tebal, kulitnya nggak bagus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nanti pada saat dia dibentuk, dia akan menjadi kotak seperti ini. Nah, oke. Kita letakkan. Kurang lebih penampakannya halus seperti ini. Oke, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.